Kementerian Pendidikan Kemendikbud telah mengumumkan kelulusan tingkat SMA SMK pada Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 kemarin. Karena pandemi Corona, pengumuman kelulusan dilakukan secara online dan siswa dilarang ke sekolah hingga melakukan konvoi atau pesat kelulusan. Namun sayang, di tengah pandemi ini, masih saja ada siswa yang melakukan kegiatan tidak terpuji saat merayakan kelulusan. Salah seorang siswa dengan akun Instagram @hayatunjumanini justru membagikan kegiatan dirinya bersama teman-temannya saat merayakan kelulusan dalam fitur Instastory-nya, kelakuan Hayatun bersama teman. Temannya ini pun sontak menarik perhatian warganet. Bahkan ulah Hayatun dan teman-temannya ini dilaporkan kepada pihak Kemendikbud melalui akun Twitter. Akun @insecure membagikan tangkapan layar Instastory Hayatun tersebut kepada akun Twitter Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI @itjen_kemdikbud. Dalam video tersebut, Hayatun bersama teman-temannya melakukan ulah yang kurang baik. Selain menggunakan pakaian minim, terlihat mereka tak menjaga jarak antara pria dan wanita. Selain itu terlihat gambar-gambar tak jelas yang dicoretkan di baju mereka, mengetahui ulahnya bersama teman-temannya viral dan menjadi buah bibir warganet. Hayatun akhirnya mengunggah video permohonan maaf dalam Instastory-nya pada Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 malam. Jadi di sini kita mau mengklarifikasi atas masalah yang kita perbuat yang lagi viral sekarang. Jadi masalahnya itu dari diri kita sendiri yang melanggar aturan sekolah baik perilaku maupun pakaian ataupun gambar yang ada di pakaian tersebut itu dari kami sendiri yang telah melanggar aturan sekolah. Sebenarnya pihak sekolah tidak membenarkan hal itu tapi diri kami sendiri yang telah membuat hal tersebut menjadi salah. Jadi kami meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan. Buat netizen, buat pihak sekolah, buat dinas pendidikan kami memohon maaf, disampaikan wanita berkerudung yang diduga Hayatun dalam Instastory Instagram @hayatunjumanini. prefemnews.pikiran_rakyat.com Jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.